Jangan ada perang dingin baru di Asia Pasifik, ujar Menteri Luar Negeri China. Menteri Luar Negeri China Qin Gang menyerukan agar tak ada perang dingin baru di kawasan Asia Pasifik. Himbauan itu di tengah ketegangan di antara Amerika Serikat dan China baru-baru ini yang memungkinkan konflik terbuka. Ketika mengunjungi Jakarta dan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi pada Rabu, tanggal 22 Februari tahun 2023, Qin mengatakan negara-negara di kawasan tidak boleh dipaksa untuk memihak. Perang dingin baru atau persaingan negara besar seharusnya tidak terjadi di wilayah kita, di Asia Pasifik, kata Qin saat pernyataan pers di Kementerian Luar Negeri RI. Kami berharap dan percaya Indonesia dan negara-negara Asia lainnya akan memperhatikan perdamaian dan stabilitas di kawasan, dan membuat penilaian dan pilihan independen, katanya. Ia menambahkan bahwa China mendukung sentralitas dan arsitektur regional ASEAN yang inklusif. Ketegangan hubungan diplomatik di antara Amerika Serikat dan China dalam beberapa tahun ini menyeret potensi konflik ke kawasan. Sikap kedua negara soal Taiwan jadi pembeda besar. Washington juga curiga soal dukungan Beijing ke Rusia, yang tengah melancarkan invasi ke Ukraina. Klaim support itu dibantah China. Paling anyar kedua negara saling tuduh soal balon mata-mata China, yang diklaim Washington melayang di atas wilayah udara AS. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken sampai membatalkan lawatannya ke Beijing awal bulan ini karena terduga alat pengintai itu. Rencana itu telah disusun saat pertemuan Presiden Joe Biden dan pemimpin China Xi Jinping di Bali pada November tahun 2022. Beijing akan menindaklanjuti sampai akhir jika AS bersikeras mengambil keuntungan dari masalah ini, kata Kementerian Luar Negeri China dalam sebuah pernyataan. Filipina yang secara militer saat ini disokong oleh Washington geram dengan apa yang disebutnya manuver agresif Beijing di Laut Cina Selatan. Presiden Ferdinand Marcos Jr. pada pekan lalu mengatakan bahwa Filipina tidak akan kehilangan satu inci pun wilayahnya di tengah ketegangan dengan China. Laut Cina Selatan sudah beberapa puluh tahun menjadi ladang konflik di antara China dan sejumlah negara Asia Tenggara. Saat ini ASEAN dan China bersiap memulai perundingan baru Code of Conduct, COC, atau semacam pedoman etik Laut Cina Selatan. Indonesia sebagai ketua ASEAN pada tahun ini mengumumkan akan memulai perundingan COC itu pada Maret tahun 2023, sumber Tempo.co.